Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angler, selamat pagi. Ini pagi ini saya berencana trip di Sungai Lebak, ya di dekat rumah saya ini. Masih terletak di Kabupaten Purbalingga. Ini kondisi sungai saat ini airnya mulai jernih ya, karena 2 hari ini udah nggak hujan di sini. Udah mulai jernih, udah mulai menghijau. Debit airnya juga udah mulai mengecil. Dan di sini nanti saya akan target ikan hampala. Yang pastinya saya mencari ikan hampala dengan teknik casting ini. Saya udah setting piranti. Ikuti terus perjalanan trip saya hari ini dan selamat menyaksikan. Ini lemparan pertama Sobat Angler. Semoga langsung ada sambaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sambaran Sobat Angler, mulai ada sambaran, mantap sekali, sudah ada sambutan. Wih, saya strike nih Sobat Angler. Alhamdulillah nih, strike ikan hampala pakai lure, soft lure udang ya. Oke, alah, luput. Eh, mocel nih Sobat Angler. Lepas. Kita cari lagi Sobat Angler. Yang barusan mocel waktu mau diangkat. Wush. Sambarannya mantep banget. Tuh, barusan nyamber lagi ikannya.
Ini saya pakai lur udang ya, ini soft lur udang. Bener-bener killer banget buat main di arus tenang seperti ini. Tuh sobat yang lihat, sambarannya mantep banget. Wih. Ganas banget nih. Oke, soft lure udang. Oke, kita coba di sana, di dekat jembatan itu biasanya juga ganas ikan nempelnya. Oke, berhubung ini sudah pukul 8 pagi ya Sobat Angler, jadi saya sampai di sini trip kali ini. Dan tadi lumayan banyak sambaran, namun yang berhasil strike hanya satu ekor. Dan ini barusan lur saya nyantol di bambu di tengah sungai, jadi ini harus ngoyor mengambil lur. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan seputaran spot atau peralatan pancing ataupun ikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di trip-trip saya selanjutnya. Salam hormat, wassalamualaikum.